Woi. Woi. Bangun. Cuek. Kode lo, Jon. Ingat perjanjian kita ya. Di sini. Temen kampus. Iya. Tapi bukan anak teknik. Namanya Leo. Dokteran. Gue janji dia gak akan ganggu lo. Enak juga jadi bokap lo, Jon ya. Punya temen yang ngasih kado bentuknya villa kayak gini. Keren. Tapi dia paling jarang kesini. Oh ya? Dulu nyokap gua sebelum jantungnya kena. Tapi sekarang anak-anaknya aja. Siska terutama. Apalagi pas ditinggal kabur tunangannya kali ya? Hus, ngomong sembarangan lu. Ntar gua disangka ember. Tapi emang gak seharusnya sih, Jon. Adek lu tuh dibiarin kelamaan nikmatin patah hatinya. Bilang aja sama adek lo kalau gue juga lagi patah hati. Mau ngerjain adek gue lo? Enggak gitu. Gini. Lo coba aja bilang sama Siska. Kayak mungkin aja pandangan Siska tuh bisa berubah.
Kalau dia tahu nggak cuma cewek doang yang bisa patah hati, dia cowok juga bisa. Tapi lu jangan mainin adik gue ya. Ya enggak lah. Belum tidur. Baru juga jam 7:30. Sis, temen gue. Oh, udah di John. Berapa kali sih gue harus bilang sama lo? Diam dulu. Curigaan banget sih. Mungkin mau bilang. Dia juga marah sama gue pas tahu ada lo di sini. Kalau gitu dia gak mau ikut. Maksudnya? Dia sama kayak lo. Baru patah hati. Lagi anti-antinya sama cewek. Butuh waktu menyendiri. Harusnya tahun ini mereka married. Tapi standar lah. Ceweknya kecantol sama cowok lain. Bubar deh semuanya. Gue hargain usaha lo, John. Terima kasih ya. Gue gak perlu dijodoh-jodohin. Gue juga cuma mau cerita doang. Asal lo tahu aja. Bukan lo doang kok yang bisa sakit hati. Dari mana? Jalan-jalan. Kenapa? Temen gue lo apain? Temen lo? Iya, Leo. Kok tiba-tiba dia pengen balik? Apaan sih, John? Ngotot sama gue minta anterin dia ke bandara. Katanya dia merasa gak diterima sama lo di sini. Gak usah so dramatis deh, John. Gue serius. Terserah lo mau percaya apa enggak. Tapi yang punya perasaan bukan lo doang. Leo juga punya. Dan gue rasa lo ngerti banget rasanya gak diterima di mana-mana. Ngomong apa sih, John? Hah? Yang pasti dia udah nekat pergi sendirian. Ngotot sama gue walaupun gue gak mau anterin dia. Leo, saya gak pernah bermaksud jahat sama kamu. Ya tapi justru kamu kan yang mikir kalau saya yang punya niat jahat sama kamu. Enggak. Sekarang gini, kamu balik ke villa sama saya gak akan bersikap aneh-aneh lagi. Kamu gak akan ganggu saya dan saya gak akan ganggu kamu. Ayo, Leo. Ayo apaan? Kamu terpaksa kayak gini karena disuruh sama kakak kamu, kan? Enggak. Ya, terus? Karena saya tahu tiket untuk ke Jakarta itu harus dibuk dari jauh-jauh hari. Susah kalau dadakan. Dan saya tahu rasanya sakit hati. Seperti kamu.
Iya nih sis, kalau di kampus banyak yang senang sama dia, tapi susah, kebanyakan milih, jadinya kayak gini. Daripada lo, kerjanya gonta-ganti pacar mulu. Enggak juga. Enggak juga gimana? Prinsip gue, habis putus, jangan berlarut-larut. Ntar kayak lu berdua nih. Ya kadang-kadang kita butuh waktu untuk sendiri, John. Jangan samain gue kayak lo lah. Jangan kelamaan. Ntar keburu tua, gak ada lagi yang mau sama lo. Ya tapi gak segampang itu juga lah, John. Milih pasangan yang tepat tuh gak kayak milih baju. Ya pokoknya gue gak mau sakit hati lagi lah. Siapa yang mau sakit hati? Cuma kalau kita nggak berani nyoba, kita nggak akan pernah tahu. Kamu kan nggak minum, kan? Nggak minum? Enggak, kenapa? Enggak. Dari tadi saya perhatiin kamu garuk-garuk terus. Saya kira kamu alergi sama alkohol. Tapi kamu bilang kamu nggak minum. Iya nih, nggak tahu emang suka kayak gini. Oh ya? Tapi bentar lagi juga hilang kok. Kamu coba cek ke dokter aja, ya sekedar kesal alergi. Iya Pak Dokter. Iya dikasih tahu lagi itu. Iya. Sis, kamu tahu kan, saya juga baru. Hati. Iya, saya tahu. Udah ya, nggak usah bahas itu lagi. Badan saya jadi tambah gatal kalau bahas itu. Apaan sih? Gak selesai-selesai baca bukunya. Saya juga gak buru-buru bacanya. Saya punya banyak waktu. Oh ya? Sampai kapan? Maksudnya? Iya. Sampai kapan kamu terus-terusan di tempat ini? Menyendiri, baca novel. Gak asik ya? Emang ngapain ke Jakarta? Seru. Saya belum tahu. Kamu tuh beda ya sekarang?
Kamu tau gak gimana pertama kali saya kenal kamu? Kamu tuh keras kayak batu. Tapi sekarang berubah. Kayak air. Seneng liatnya. Kamu salah, Leo. Saya tuh gak seperti kamu yang baru beberapa hari di sini tapi udah bisa langsung lupa sama yang namanya. Sakit hati kamu? Iya kan? Semua orang tuh pernah lagi sih sakit hati. Dan kalau pikir sakit hati kamu itu bisa ninggalin kamu gitu aja. Enggak lah. Tapi mungkin bisa kamu simpen baik-baik atau kamu kubur aja dalam-dalam. Jagung dan sayur lodeh. Udah makan belum, Dik? Dik, ayo pulang. Nggak sekolah kamu? Ntar. Ih, anak. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Pagi. Fotokopian gue mana? Ya, ya, bentar ya. Gimana liburannya, yo? Biasa aja. Misi menolakkan gunung esnya gimana? Berhasil. Wah, aku ke pantai tuh, ke gunung. Lo tau kan yang gue maksud. Aduh. Emang lo udah ada patungan, ha? Buat bayarin kuliah gue di semester depan. Banyak duit lo. Iya. Gue gak mau capek-capek nabung buat orang yang gak berhasil menuhin target yang gue kasih. Setuju gue. Gila ya. Masih ada satu semester lagi kan buat menuhin target. Ya kan? Santai-santai dulu. Wah. Berarti udah ada tanda-tanda dong diterima lo jadi pacar. Agak pakai tanda-tanda. Lo berdua nabungnya dari sekarang. Toto gue datang, nagih uang lo janji. Lo mamam tuh. Kamu gak? Weh, menurut lo? Menurut gue ya, kita sih nekat taruhan sama dia. Secara Leo kalau udah senyum, semua siswi perawat pada pingsan. Tapi kan adiknya Johnny bukan siswi perawat. Iya sih. Geblek lo. Loh iya dong, kalau emang udah dikirim harusnya udah saya terima. Dan kalau saya udah terima, saya gak perlu ngomong kayak gini lagi kan?
Gini, pokoknya saya nggak mau tahu, kirimannya harus sudah sampai di meja saya pagi ini. Terserah mau gimana caranya. Apalagi? Kan saya udah bilang kalau ntar malam restoran penuh, jadi kalau mau reservasi seminggu sebelumnya. Dengar nggak sih? Gini deh bilangnya sama tuh orang, kalau nggak mau reservasi suruh makannya di McD. Permisi, Pak. Bapak jangan sampai lupa, nanti Bapak jam 1 siang ada meeting dengan Bapak Jaya. Bisa dimundurin nggak? Wah, nggak bisa, Pak. Bapak sudah reschedule 3 kali minggu ini. Ini siapa nih? Ini untuk di interview hari ini, Pak. Emang saya ada janji hari ini? Sebenarnya ada, tapi dia terlambat 15 menit tadi. Bilang sama nih orang, kalau janji sama saya on time, karena saya nggak ada waktu buat gini-gini. Baik, Pak. Terbaik lagi besok, Pak. Pagi. Lo sama cewek bisa gitu ya, Yo? Ntar kalau gue bilang gue bakat, lo gak percaya lagi. Terus, cewek-cewek yang udah nyantol sama lo apain? Ya, kalau mau diseriusin ya gue seriusin. Kalau enggak, ya enggak. Kalau Siska, masuk kategori mana? Siska ya? Siska gue belum tahu. Sorry, Mak. Kamu udah berapa lama ya kerja di sini? Mungkin sekitar setahun lebih lah, Pak. Lalu, maumu yang sebenarnya itu apa? Maksud Bapak? Ya, cita-cita kamu. Masa kamu mau hidup begini terus? Wah, saya kalau ditanya kayak gitu bingung jawabnya, Pak. Cita-cita. Tapi kalau saya harus jawab, mungkin kalau saya bisa jadi kayak Bapak dalam waktu 5 tahun ini, saya akan senang. Kamu pikir hidup saya enak? Yang pasti saya belum pernah ngerasain hidup seperti Bapak kan? Itu cuma masalah waktu ya. Sekarang ini mungkin belum giliran kamu, tapi pasti ada. Gini ya, ini tentang hubungan saya dengan adik kamu. Hubungan apa, Pak? Ibu sehat? Jangan capek-capek ya, Bu. Ingat jantung ibu. Kan masih harus periksa ke dokter. Iya. Nanti Siska pulang ya, Bu. Ibu jaga kesehatannya. Cocok.
dia. Kayak gini sih nanti yang gue pakai. Keren gak? Lo yakin gak kecepetan? Gak pakai tunangan dulu. Langsung aja lah. Ntar pakai tunangan segala malah gak jadi lagi. Sorry sis. Sorry ya, gak bermaksud. Gak apa-apa Conan. Sis. Feeling perempuan tuh kan kuat. Jadi dia bisa tahu saat dia udah nemuin laki-laki yang tepat buat hidupnya dia. Dan itu gue rasain banget waktu gue ketemu sama Miki. Jadi buat apa ditunda lagi? Begitu gue udah yakin sama keputusan gue. Emangnya lo pikir gue gak ngerasain hal yang sama waktu gue ketemu sama Chris? Tapi jadinya gitulah. Sorry ya sis, gue gak punya jawaban buat itu. Sendiri gimana? Sudah makan belum? Saya belum sempat makan, dari tadi masih sibuk. Kalau begitu kamu istirahat aja dulu di ruangan saya. Nanti ada seseorang yang datang mengantar makanan kamu itu. Emangnya boleh? Kalau sama saya boleh. Acaranya udah lewat, kamu telat. Iya, saya tidur ke rumah sakit dulu soalnya. Sorry ya. Kamu kurusan sih? Nggak makan-makan ya? Bercanda. Sudah kita lihat nggak? Minum-minum. Itu dong. Ini, selamat malam semuanya. Saya merasa berterima kasih sekali telah datang dalam perayaan pinangan putri tertua saya. Dan malam ini satu kebetulan saya harus sampaikan bahwa malam ini tepat ulang tahun pernikahan saya dengan wanita cantik ini, istri saya.
30 tahun kami telah melaluinya. Dan wanita cantik ini masih tetap cantik seperti pertama kali saya jatuh cinta kepadanya. 30 tahun, setiap pagi saya bangun, saya jatuh cinta lagi. Saya jatuh cinta lagi. Pada wanita cantik ini, istri saya. Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk dalam asuhan dewata. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa. Adapun wanita lemah, lembut manja. Wanita dijajah pria sejak dulu. Dijadikan perhiasan sangkar madu. Kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kering wanita. Seperti 30 tahun yang lalu, waktu pertama kali ayah jatuh cinta sama dia. Ternyata bisa ya jatuh cinta sama orang yang sama berkali-kali. Oh ya bisa. Nyatanya ayah sama ibu bisa. Siska pikir cuma di film-film aja. Film-film itu kan inspirasinya juga dari kenyataan sehari-hari kan. Kamu belum merasakannya aja. Pernah kok ya. Oh ya? Tapi itu apa yang Siska rasain waktu itu sia-sia? Gini ya. Ayah gak mau kamu takut jatuh cinta. Soal patah hati itu biasa. Tapi ini ayah perhatikan dari tadi ya. Itu teman si Joni. Dia nguntitin kamu kemana aja kamu pergi. Ada hubungan. Siska gak tau ya bisa nyanyi. Diciptakan. Oke. Bahagia. 30 tahun. Ngiri kan? Iya dong. Lihat tuh si Didi. Matematiknya gak pernah hitam. Merah terus. Disuruh belajar susahnya minta ampun. Kemarin gurunya sampai manggil saya ke sekolah. Kata gurunya mending si Didi dikasih les. Anak kayak gitu, apa mau? Mas Leo, bisa ajarin Didi matematik? Aduh, jangan saya deh, Bu.
Tar ya. Saya bantu cari guru les privat untuk si Didi. Mas Leo punya teman guru. Saya sih senang sekali kamu mau kembali lagi mengajar di sini, Siska. Dari dulu kan saya sudah bilang, kamu bisa kembali ke sini kapan saja kamu mau. Terima kasih, Mrs. Evan. Jadi sekarang kamu sudah? Saya sudah kembali. Welcome home, Siska. Sis. Dia telepon lo. Gak penting lah dia siapa. Gak penting lo mau ajar dia. Gimana rumahnya? Nah, sekarang kita belajar kurang-kurangan ya. Kamu harus ngurangin yang atas sama yang bawah. 4 kurang 3 berapa? 1. Ya, kamu tulis 1 di bawahnya. Nah, ini 4 dikurang 8 kan enggak bisa. Sini mampir. Ada temannya Mas Leo nih. Jadi ngajarin Didi. 4 kurang 8 berapa tadi? Enggak bisa. Makanya kamu harus pinjam sama yang di sebelahnya. Jadinya 14. 14 dikurang 8? Jadinya kamu pindah lagi sama di sebelahnya. Jadi kamu? Si Didi itu memang begitu, Mbak. Ibu ajarin juga susah. Maunya pulang sekolah main terus. Ya, udah, aduh. Ngapain? Saya anterin yuk. Joni mau jemput. Mana? Udah Mbak, dianterin Mas Leo aja ya. Kalau kakak saya jemput? Joni tuh mendadak harus stay di kampus sampai malam. Tadi dia SMS saya. Dia nggak SMS saya. Kan kamu lagi ngajar. Udah Mbak, mau ya? Ayo Leo, ayo anterin Siska. Saya boleh titip tas saya di belakang nggak? Ya udah taruh aja lagi. Tapi banyak barang-barang saya gitu, gak apa-apa kan? Ditumpuk aja, masih muat kok. Ini semuanya buku kamu? Mana? Iya. Kenapa emang ya? Gak apa-apa, tanya aja. Beuh, kamu ngerokok? Keren-keren. Emang gak tahu? Nikotin itu bisa membuat manusia jadi tambah gelisah lagi. Jadi selama ini itu terbalik. Kalau ngirain ngerokok tuh bisa ngilangin rasa gelisah kita. Lagian kalau antara murid-murid TK kamu tahu kamu ngerokok gimana? Ini bukan arah rumah saya deh. Kita mau kemana? Ke toko buku dulu. Mampir bentar ya. Ngapain? Kalau orang ke toko buku sih biasanya beli buku. Sebentar. Ya? Kamu udah pernah baca buku ini belum? Kenapa emangnya? Gak apa-apa.
Saya pengen aja beliin kamu buku itu. Kenapa? Ya, biar kamu gak baca Casanova terus-terusan aja. Kamu gak apa-apa, Sis? Tiba-tiba pandangan saya blur. Saya capek. Kita langsung pulang, kan? Kamu gak bakal nyari saya kemana-mana lagi, kan? Ya, enggak lah. Tapi emang kamu gak ada niatan ke dokter, gitu? Enggak apa-apa, kok. Yaelah, sadar ngecek aja, Sis. Cek aja. Jadi sekarang kamu mau nyari saya ke dokter? Saya sih mau aja nemenin kamu. Tapi pasti kamu gak mau, kan? Gini deh. Saya rela gak nemenin kamu, tapi kamu jadi harus periksa ya. Yuk, ini saya bawain. Ibu mau daftar buat dokter siapa? Oh, enggak. Maaf, saya enggak jadi. Leo. Kamu. Sorry ya. Tadi kata Didi kamu sakit. Terus pintu kamu gak kekunci jadi kepala saya masuk. Sakit. Ke dokter ya? Enggak. Kamu juga saya suruh ke dokter gak mau kan? Iya kan? Pasti kamu belum periksa. Saya takut dokter nemuin penyakit yang aneh-aneh. Jadi mendingan saya gak usah tahu. Kamu tuh kayak anak kecil. Kamu gak pusing bangun buru-buru gini? Saya gak apa-apa kok. Cuma ngantuk aja. Habis dapat giliran jaga malam di rumah sakit. Jadi kamu gak sakit? Enggak. Rese kamu ya. Habis kalau gak kayak gini, kamu gak perhatian sama saya. Thank you.
dari tadi ya? Udah kok. Siska, maaf ya, kamu harus nunggu lama. Nggak apa-apa, dok. Di antara keluarga kamu ada yang sakit gula? Diabetes. Ayah saya, kakek saya, ayah dari kakek saya dan om saya, dok. Ibu? Darah tinggi dan jantung, dok. Nggak diabetes? Enggak. Apakah saya... Kamu nanti ada rencana untuk menikah, sebaiknya calon suami kamu diperiksa juga. Seorang penderita diabetes nggak boleh menikah dengan diabetes lainnya. Ini anak. Udah punya pacar. Minggu depan kamu kesini lagi ya. Makasih, dok. Iya, Mas. Siska didiagnosa diabetes. Jadi mesti pantang. Sama seperti Mas. Sebaiknya Mas ajak dia ngobrol. Karena akhir-akhir ini dia sering kelihatan ngelamun. Siapa tahu Mas bisa ngebangkitin semangatnya. Ya, Mas ya. Oh ya udah. Mas pulang jam berapa? Terus makan. Adik gue kan, cek dulu lo, diabetes nggak? Ngomong apaan sih John? Oke ya, oke. Lo kan dokter, tahu dong, sama diabetes nggak boleh nikah. Lupain aja deh, niat lo nikahin adik gue. Jadi lo punya diabetes ya? Thank you.
Yo. Lo sama Siska udah jadian belum? Iya lah yo. Kok enggak ada laporannya? Nyan enggak sih dapetin duit? Udah ada duitnya lo berdua? Ih, buktinya dulu dong. Oh, bukti lo. Tanya tuh Johnny itu. John. Johnny. Ah. Adek lo udah pacaran sama dia belum sih? Wuih. Sedih kan lo? Mana duit gue? Hey, mana duit gue? Kasih duit ini. Kasih. Lu pada ngomongin apaan sih? Sedih kan lo? Kok hujanan kayak gini? Masuk. Dapat berapa apanya? Gak usah ditutup-tutupin lagi deh. Kamu kenapa sih? Apanya yang ditutupin? Kamu berhasil jadi pacar saya, kamu dapat berapa, Leo? Iya lah, saya itu cuma iseng aja. Jadi saya cuma bahan iseng-iseng aja? Enggak, sis dengerin saya dulu. Saya sama sekali gak ada niat untuk isengin kamu, beneran. Sis, sis dengerin saya dulu dong, sis. Enggak ya, jadi saya barang taruhan. Sis. Pihalah permainan kalian, kamu gila ya, yo. Masih juga mau bela diri. Saya denger pakai telinga saya sendiri, Leo. Sis, udah. Kamu deketin saya buat tua, kamu gak pernah bener-bener sayang sama saya. Dapat berapa, yo? Udah dong. Berapa? Udah gak penting lagi semuanya. Ternyata gak ada peduli lagi sama saya di dunia ini. Ini saya dengerin saya dulu. Apa? Apa, Leo? Apa? Lihat saya! Lihat saya! Saya akan nikahin kamu. Saya akan buktiin sama kamu kalau saya benar-benar saya sungguh-sungguh. Semuanya udah selesai. Saya pikir kamu beda. Tapi ternyata sama aja sama yang lain. Restoran ini Nani. Oke, kamu kenal sama ibu kan? Apa kabar, Bu? Nah, ini Siska. Tell me. Siska. Oh ya, Pak, kita ada dessert baru nih, enak mungkin Bapak sekeluarga harus nyicipin. Oh, enak banget. Oke. Tapi kamu coba cari kursi dong. Kita gabung di sini. Pak, makasih, Pak. Masih banyak kerjaan di atas. Oke, deh. Udah, selamat nikmatin semuanya ya. Oke, ya. Thank you ya. Oke. Lu praktek kan? Ada cewek 20-an tahun meninggal, Siska namanya.
Sekarang gimana bapak gak ngambek sama satu kantor? Pesen tiketnya harusnya untuk besok. Sekretaris saya pesenin buat lusa. Udah deh. Tapi udah langsung untung gak marah lagi lah. Biasa saya kan langsung yang pak maaf ya gini. Ya udah gak jadi marah lagi. Sis. Saya dengar katanya kamu ada rencana balik lagi ke Bali ya? Belum tahu sih. Mungkin. Emang di Bali ada apa sih? Kok kayaknya senang banget sana? Soalnya saya di sana tinggalnya di pinggir pantai. Suasananya tuh tenang banget, nggak kayak di sini. Siska, ketenangan kan bukan didatengin, tapi kita yang nyiptain. Sama aja kan sama yang namanya masalah. Emang masalah yang ngedatengin kita? Enggak kan? Kita sebagai manusia yang suka nyiptain masalah. Ya enggak? Sis. Saya ini orangnya yang paling gak bisa ngeliat perempuan sedih. Dan saya kok ngeliat kamu kayaknya orangnya sedih mulu ya. Saya pengen jadi orang yang bisa ngapus semua kesedihan kamu, Sis. Boleh ya? Kangen sama Bu Siska. Kenapa kamu kangen ya? Guru yang sekarang lebih garak dari ibu. Kita di mana, Hel? Kita di mana? Ini rumah saya. Pare. Pulang. Kamu kok jadi pendiam banget malam ini? Sebenarnya tujuan kamu ajak saya ke rumah kamu tadi sore apa sih? Sebenarnya nggak ada yang ketinggalan kan? Ya biar kamu lihat rumah saya. Terus? Ya, biar kamu tahu, Sis. Sampai di posisi saya sekarang tuh gak mudah. Saya tahu, Kohel. Tahu apa, Siska? Ya, untuk ngedapetin apa yang kita mau itu emang gak mudah. Gitu ya?
Saya nggak yakin kamu tahu. Kok kamu sinis gitu sih? Udahlah sih. Saya nih tahu keluarga kamu dari dulu. Semuanya serba gampang ya nggak? Maksudnya? Emang kamu pernah ngerasain ditinggal bapak kamu nggak tahu kemana? Lihat ibu kamu mati frustasi banting tulang hanya buat hidup kamu sama adik kamu. Jadi orang yang mau ngelakuin apa aja untuk dapetin posisi terhormat. Udah nyaris gila begitu tahu adik perempuan kamu jadi pelacur aja buat dapet uang. Helmi. Saya mau pulang. Sekarang. Malam, Siska. Gimana wine-nya? Saya senang banget deh kalau ngeliat kakak saya sedang jatuh cinta. Menurut kamu gimana sih? Kalau kamu bilang sama ibu kamu, ayah, kamu ada main sama Rina. Kamu gila ya, Hel. Ayah saya gak begitu. Oh, mungkin saya aja yang bilang sama ibu kamu ya. Bukti-buktinya banyak. Kamu. Saya kenapa? Soal ini sis, kamu nikah sama saya. Dan saya udah bilang, kalau saya ini orangnya mau ngelakuin apa aja untuk dapet yang saya mau. Kan enak hidup kayak kalian ya. Kamu tega. Kamu yang tega kalau kamu menerima lamaran saya. Udah sis. Masa sih mau ngeliat ibunya kena serangan jantung gara-gara berita gini doang? Nah, tega kan? Jadi gimana? Nikah ya? Nangis dong, jelek ah. Jadi ya? Sinting lu! Lu mau ngawinin manajer restoran itu? Lu gak tahu apa-apa tentang dia. Gue gak perlu tahu terlalu banyak, John. Ketika gue tahu terlalu banyak, akhirnya pun tetap nyakitin gue. Bukan gak kenal sama dia. Johnny! Bu, kasih tahu sama dia, Bu. Dia salah, Bu. Keluar kamu. Keluar. Cepat! Biarin Siska sendiri. Sis. Kamu gak usah dengerin omongan Johnny. Siska. Sis. Siska. Asal kamu bahagia, ayah sama ibu juga bahagia. Salah gue milih mertua. Nak, bangun nak. Udah nyampe. Siska. Ini toh, ada dari bokap lo. Widih. Ini si Ben bilang aja, bener.
soal Bobby sih. Serius kamu? Bener nih. Ah gila ya. Aduh Ti gimana ya? Asli ini saya benar-benar. Tadinya sih aku ngerasa kamu ngianatin aku sama pernikahan kamu, tapi ya udahlah. Tapi itu juga untuk kebaikan kamu kan? Gimana? Suka sama mobilnya? Ya suka lah Ti. Gila tau. Tapi harusnya kamu tuh nggak usah kasih hadiah kayak gini tau nggak sih? Istri saya. Halo, saya Wanti. Sorry ya telat kasih kadonya. Kado? Sis, bentar sis. Kenapa sih kok cemberut gini? Kenapa gara-gara ini? Kado kayak gini sih terima aja. Ya. Apa hubungan kalian? Hah? Hubungan kalian apa? Saya sama dia itu cuma teman aja. Udahlah, ini cemburu doang. Tell me, kita test drive dulu yuk. Aku pinjem dulu ya suaminya, enggak apa-apa kan? Kamu bisa juga ya cemburu sama saya. Saya gak cemburu. Saya cuma pengen ingetin kamu untuk hargai saya sebagai istri kamu. Nah gimana pun juga saya gak pengen langsung bisa sembarangan ada peluk dan cium orang lain. Wah udahlah sis. Mestinya kayak gini gak usah dibahas tau gak? Justru hal seperti ini mesti dibahas Helmi. Karena saya gak terima kamu perlakukan saya seperti ini. Terus kamu mau ngapain kalau gak terima? Udah deh sis, dia tuh cuma masa lalu saya doang. Masa kayak gitu aja kamu cemburu sih? Jadi ini yang kamu maksud menghalalkan segala cara? Dari dulu, itu bukan adik kamu aja yang pelacur. Gimana sis? Jod,
Rizky. Hahaha. Berbajingan. Anak setan. Aduh, entar. Kenapa? Udah resmi lo, hah? Yeah. Yoi, lo sekarang manggil gue Dokter Leo ya, jangan sembarangan lo. Siapa dokter? Ini apa-apaan ya? Siska apa kabar, John? Masih nanyain dia lo. Baik dia, yo. Lagi hamil. Sebenarnya gimana sih sama dia? Gak gimana-gimana. Biasa aja. Gua tahu lu, yo. Biasanya lu cepet lu sama cewek. Tapi Siska lagi nyari lu masih nanya dia. Gila ya, dia kan adek lu. Masa gak boleh sih gue nanya kabar adek lu sendiri? Boleh, yo. Lu tau kan lu nyakitin adik gue? Teman kamu bisa dipercaya, Hel. Ya pasti lah, Sis. Kalau enggak, saya enggak bakal invest buat dia. Kamu mau nyetor modal uangnya dari mana? Gak tahu, Sis. Pinjam banti apa ya? Hah? Enggak. Saya enggak setuju. Uang masih bisa dicari kok. Kalau pinjem bank, gimana? Jaminannya? Nanti saya coba ngomong ke ayah deh. Jangan, Sis. Kamu tahu kan kalau bisnis saya kamu lagi jatuh? Hah? Enggak, saya nggak tahu. Ya itulah. Kamu serius mau ngejalanin bisnis ini sama teman kamu? Iya. Ya udah. Kamu pinjam ke bank. Jadiin rumah ini sebagai jaminan ya. Ibu kenapa, John? Apa lagi? Palsu jalan, Pak.
Tante udah stabil kok, cuma kecapean aja dia. Gitu, jadi paling besok baru boleh pulang. Tekanan darahnya agak turun. Tekanan darah terus nyokap. Makasih ya. Boleh beli lihat kok. Boleh ya? Thank you ya. Thank you, Ale. Kondisi ibu kamu udah stabil, Bu. Kamu apa kabar? Baik. Udah tahu bayinya laki-laki atau perempuan? Sama aja kan? Bapaknya kemana? Gak kelihatan? Helmi. Iya. Kerja. Sis, kok masih gak maafin saya? Semuanya udah lewat, ya. Saya udah lupain semuanya. Taruhan itu tuh ngebuat saya kehilangan semuanya, sis. Bukan soal taruhannya aja kok. Maksud kamu? Kita tetap gak mungkin menikah kan? Karena sesama penderita diabetes kan gak boleh menikah. Kamu diabetes? Sama kayak kamu. Saya gak punya gula. Hah? Iya, saya gak punya gula. Kamu dengar dari mana? Waktu malam pernikahannya Nani. Aku cuma bercandaan aja, sis. Terus kamu gak bisa bedain sih. Ayah kemana, Bu? Ibu udah gak ngerti ayah kamu lagi. Maksud ibu? Sejak restorannya terjual, bukannya dia jadi sering di rumah, tapi malahan makin jauh. Emangnya udah terjual, Bu? Kamu ini gimana sih, sis? Yang beli itu kan Helmi. Itu juga yang jadi salah satu alasan kenapa ayah kamu ngelepas dengan harga rendah. Kamu gak tahu. Segitu jahatnya kamu sama saya, Hel. Apaan sih? Kamu bujuk saya untuk mendapatkan surat rumah ini. Rumah ini, Helmi. Rumah pemberian ayah kamu gunakan balik untuk manfaatin kebangkrutan ayah. Kamu gila ya, Hel? Terlaluan, tau gak? Udahlah, sis. Kamu tuh gak ngerti apa-apa, jadi mending diem aja deh udah. Apa? Apa yang saya gak ngerti, Helmi? Kamu mau menjatuhkan ayah. Kamu tuh jatuhnya udah lama, kamu aja yang baru sadar, tau gak? Sekarang juga kamu pergi di rumah ini, bawa adik kamu yang pelacur itu. Jangan pernah ngomong sembarangan kayak gini sama saya. Kenapa? Kamu mau marah? Mau pukul saya? Saya gak takut, Hel. Saya minta cerai.
Panasnya nggak turun-turun. Lu di mana? Ada apa, John? Hah? Ya. Sis. Saya sudah berusaha untuk menjadi orang yang terbaik buat keluarga saya, buat Kosa, buat kamu, terutama buat kamu. Tapi apa yang saya dapetin, Hel? Cuma sakit hati. Maafin saya, sis. Maafin buat apa, Hel? Sebenarnya saya mau tanya sama kamu. Kamu pernah gak sih benar-benar cinta sama saya? Atau semua ini cuma buat kepentingan kamu aja? Nggak seperti yang kamu pikir, sis. Saya minta cerai, Hel.
kamu pernah benar sayang sama saya, kalau kamu pernah benar-benar cinta sama saya, tolong kabulkan permintaan saya. Kita nggak bisa memberikan yang terbaik untuk Siska. Kita sudah terlalu lama membiarkan anak-anak kita jadi jauh. Aku yang meninggalkan kalian. Bukan kamu, bukan anak-anak. Mas tahu kan, setiap saat Mas bisa kembali ke sini, ke rumah Mas sendiri. Masuk aja, John. Mau kemana lu? Kayak gue mesti pergi dari sini dulu deh. Sis, gue cuma mau ngomong. Udah lah, John. Semuanya juga udah ngomong. Sabar-sabar, sis. Jangan sedih-sedih, sis. Jangan lari dari masalah. Inilah, itulah. Gue udah capek, John. Gak ada satupun yang bisa ngerasain apa yang gue rasain. Enggak, sis. Gue cuma mau ngomong. Gue sayang sama lo. Kira-kira tuh mereka berantem kenapa ya? Kok kamu di sini? Tempat ini kan bukan punya kamu. Jadi siapapun boleh kan di sini. Jadi kira-kira mereka berantem kenapa dong? Beberapa menit yang lalu, si perempuan ngedapetin bahwa dirinya dipermainin sama si lelaki. Kamu tau dari mana? Mungkin aja perempuan yang salah. Dan sekarang dia nangis-nangis karena nyesel. Beberapa
beberapa menit lagi mereka juga akan saling memaafkan. Kalau mereka saling mencintai. Dan harusnya mereka gak usah nunggu sampai bertahun-tahun ya. Saya juga gak mau nunda lagi. Sedetik pun. Untuk? Melamar kamu.